Agar itu menurut saya sih salah kata. Kita tahu itu salah setelah kita tulis, ketika diucapkan enggak tahu. Mestinya kalau kita itu enggak bisa jawab salam dengan baik, assalamualaikum, ya jawabannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bukan nama, tapi jawabannya benar. Ini ada bahasa kemudian dibalik sehingga bukan assalamualaikum menjadi alaikum. Assalamualaikum. Alaikum. Assalam. Maksudnya begitu. Saya tidak promosi pondok rendah ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalam. Kita berlaku. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalam. Nah, gitu. Sehingga tulisan seperti itu. Waalaikum. Assalam. Nah, kita terapkanlah tajwid karena ada di situ idgham samsiah ya. Waalaikum. Musnya itu yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus berani loh. Kalau bisa itu kadang-kadang di tempat-tempat yang kayak yang itu di PCN sendiri kan kerja Pak Soe. Bapak-bapak itu kan kalau pimpinan cabang mau mati ya. Jawab salam gak pecos itu. Maksud, gak pecosnya gimana? Salah tahu. Itu tuh nanti minggu depan nanti juga kok salah? Oh iya salah, mus salah. Jadi seperti itu jawabannya saya. Moga MPS ini memulai diri untuk bisa mensosialisasikan atau menyosialisasikan. Ini bahasa Indonesia salah tuh gak masalah. Tapi dengan caranya Pak Harto bahasa Indonesia lah yang baik dan benar. Tapi kan sekarang sudah iya bro, gak beri bahasa Indonesia. Pertama tak aruh kata tadi ini serta arti. Ta'aruf itu ada tak sama uff. Sehingga kalau gak ada air itu gak berbunyi. Hanya tak uff. Nah gitu ya. Nah air itu penting. Sehingga bisa menjadi tak ya. Namanya itu permadi parmadi. Coba gak ada air. Yang mana luar? Gak ada air ini. Nah ini kita punya primatur tadi. Baik, nama saya seperti itu insya Allah ya. Jawa, yang kedua sebenarnya itu berarti saya setiap tahun di ulang tahun umat Islam sukses dan bahagia.